nggak kuat kena gini kapal ini. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menggunakan hak pilih pada pemilihan umum pemilu 2024 di tempat pemungutan suara TPS 30 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 14 Februari. Di TPS lingkungan tempat tinggalnya itu, Risma datang bersama suami dan putra sulungnya. Mantan wali kota Surabaya itu berharap penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan lancar dan kondusif. Ya, semoga tidak ada semoga tidak terjadi apapun ya, karena saat ini kondisinya kan berat ekonomi dan sebagainya, jadi karena itu mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Mensos Risma juga berharap kepada para pemilih pemula agar antusias berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Karena menurutnya, tangan rakyat menentukan masa depan Indonesia selanjutnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Ananto Pradana, Kantor Berita Antara, mewartakan.